pada Super Sunday English Premier League kemarin tanpa gol di Derby Merseyside, serta hanya menyuguhkan gol bunuh diri Phil Jones dalam partai big match antara Manchester United kontra Chelsea di Old Trafford. Tiga Liga Inggris justru berlangsung seru pada satu hari sebelumnya, seperti partai Queen's Park Rangers kontra Arsenal di Loftus Road Stadium. Gol tunggal Phil Walcott yang tercipta pada saat laga baru berjalan 30 detik adalah gol tercepat EPL di sepanjang musim 2012-2013. Walcott menempati jajaran pertama sebagai pemain Liga Inggris yang berhasil melanggarkan gol di bawah durasi 1 menit pada ajang EPL musim ini. Namun siapa saja yang berada di bawah Walcott untuk urusan menghadirkan gol instan di kancah Premier League musim ini? Walcott menyingkirkan rekor sebelumnya yang dipegang striker Manchester United Robin van Persie saat berhasil membobol gawang West Ham United pada November 2011. The Dutchman hanya membutuhkan 31 detik untuk membuka keunggulan Red Devils. Di tempat ketiga hadir dari Emmanuel Adebayor yang melesakkan gol cepat saat menjamu Everton di White Hart Lane. Sayang, gol pada detik ke-33 ini tidak mampu mengantarkan kepada poin penuh setelah The Toffees menahan imbang Spurs dengan skor 2-2. Di peringkat keempat muncul dari game week ketiga pada 1 September 2012 saat West Ham United jumpa pula. Menerima kiriman bola Ricardo Baste, gol kilat Kevin Nolan pada saat laga baru berjalan 51 detik menjadi kunci awal kemenangan 3 gol tanpa balas The Hammers atas The Foundation. Mencetak gol instan menjadi salah satu titik lebih dari Walker. Selain kontrak QPR, pria berusia 23 tahun juga melahirkan gol cepat kala bersua Everton pada November silam. Perbedaannya, gol cepatnya kali ini gagal mengantarkan The Gunners pada kemenangan, karena laga kala itu berakhir imbang dengan skor 1-1. Wow, kenyataannya hanya 4 nama inilah yang berhasil mencatatkan gol cepat dalam periode di bawah 1 menit pada musim ini. Apakah akan ada nama lain yang sanggup mematahkan gol cepat Walker di sisa musim 2012-2013?